Saudara Anstiati Trate DKP Madiun, Ketua Ranting, Ketua Rayon Sekota dan Kabupaten Madiun siap menyambut kedatangan PSAT Abal-Abal di Padepokan Agung, Jalan Merak nomor 10. Mengadakan parlo tahun 2021 di Padepokan Agung Jalan Merak nomor 10 termasuk menyatakan akan melawan kita secara pendekar, maka dengan ini kami pengurus Persaudaraan Sejati Trate DKP Madiun, Ketua Ranting, Ketua Rayon Sekota dan Kabupaten Madiun siap menyambut kedatangan PSAT Abal-Abal di Padepokan Agung Jalan Merak nomor 10 Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah pada hari ini gugatan kita terhadap Menteri Hukum dan HAM dan tergugat intervensi pengurus Yayasan Sejati Trate untuk membatalkan pengesahan kepengurusan Yayasan yang dibentuk oleh pembina Yayasan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pengurus pusat Persaudaraan Sejati Trate telah kita menangkan gugatan dikabulkan seluruhnya dengan memerintahkan kepada tergugat Menteri Hukum dan HAM untuk membatalkan keputusannya. Semoga ini bisa menjawab carut marut sengketa kepemilikan Padepokan, kepemilikan Yayasan Sejati Trate agar tidak lepas dari Persaudaraan Sejati Trate. Salam Persaudaraan Sejati Trate Jaya.